Aduh, saya gila tak record aku menang tadi tu. Aduh. Sekarang ni mau record balik. So, well, this is CSGO. Alright. Let's racing. Yeah, dia main game lain, aku main game lain tapi still call jugalah. So, yeah. Dia aku main apa? Gun Mastery ya. Kalau apa tu, kita dapat buluh kan kita upgrade pistol. Ah, ya. So, sekarang ni so sekali kita 26 pistol. Setiap kali kita kill orang, kita akan upgrade pistol kita. So, untuk aku ni baguslah untuk siapa-siapa yang nak study map, siapa nak study pistol. Dia baguslah. Kita dapat tahu semua pistol kita nak guna. For example, this is the the first week aku main CS. So, terima kasih kepada semua yang donate sampai aku boleh main. Thank you so much. So, this is for you guys. And this is from you guys. Alah, map ni besar sangat lah. Map ni terlalu besar. Asal tak mati-mati? That was a long shot. Lama gila pun mati. Aku tak boleh buat apa. Aku tak boleh buat apa. Aku rasa belakang pokok tu. Well, kau main map apa? Ha? Map apa sang? Aku tak tahu apa nama map ni. Macam mana aku mati ke? Game apa kau main ni? Ha? Baru CSGO? Haa. CSGO Global Offense. Thanks. Alay. Janganlah kasi dia orang habis tu. Aku boleh tukar kepada... What the hell man, that was such a noob. Aku masih tak pernah main game first person shooter. So this is technically the first game yang aku main first person shooter. Okay tu. Wow. First time tapi dapat training. Tapi masalahnya satu je lah. Apa? Aku sebelum ni aku main, aku pening kepala kalau aku main first person. Dan masa tu aku terlupa nak beritahu kau lah, aku masa tu jual ada satu customer aku tu. Dia daripada daripada Thailand tau. So dia tu, wow, dia tu apa tu competitive CSGO player. Oh. Aku pun dia siap beritahu aku resolution apa segala kan untuk main CSGO. Untuk main sniper kau kena guna resolution ni. Aku macam what the hell man. Gila advance, tapi aku tak nak ikut lah, itu terlalu advance tu. Aku pun tak faham cara dia cakap. Ya, dia ajar, tricky-tricky bacaan. Dia cakap kalau untuk sniper, sensitivity kena low, tapi DPI kena tinggi. Aku macam, what? Training. Oh, kita apa ni aku lupa. So, kau main game apa tu? Need for Speed Rival. Rival. Yes. Yes, sir. Nanti datang tank kau pula main. Tengoklah kalau aku ada komputer power sikit boleh ke, insya-Allah aku dapat main juga. Hmm.
Toss! Sniper. Damn. Dia dah sampai level sniper, masa dia nak dekat habis tu. Aku masih dalam version shotgun lagi ni. Ah, dang. Aku tak boleh cakap nama dia, pasal nama dia offensive gila. Betul. Okay, aku agent kat kau eh. C-U-N-T. Aku tak boleh cakap, betul aku cakap. Agent pun aku rasa bersalah lah agent. Lepas tu hujung dia destroyer, aku macam what the hell. Oh, aku nak mati. Ah, dang. Tapi kena lah dengan avatar aku. Avatar aku gambar apa tu? Gambar apa dia? To Love Ru. Oh. Itu avatar Steam aku. Kau dah tengok aku punya avatar? Belum. Kau belum add aku lagi lah. Tak add tapi kau tak full. Dah ada proof lah kau. Eh, dah apa? Aku tak ingat kau pasal tu. Tak, dang. Audi R8 Coupe V10 Plus. Oh. Teringin dia aku main Infor Speed. Aku rasa dah lama gila aku tak main Infor Speed. Lama gila aku tak main Infor Speed. Sekiranya. Aku rasa Hot Pursuit lah game yang last kali aku main. Hot Pursuit yang first time diorang tujuh karakter Need for Speed tu. Oh. Oh, lama ke dah? Lama. Ah. Oh, alamak, dia dah goal. Ada orang sampai pedak pisau, aku tak sampai. Ya, yeah, dulu dia dah banyak kill dah tu. Ah, kan? Itulah kau, dia dah sampai level pedang. Aku pun sampai sniper. Bapak jauh. So rival ni, yeah. Game rival ni game yang nak katakan mati dah online. Ah, dari satu dia ada achievement untuk unlock apa-apa kereta. Kau kena achieve target macam mission lah. Oh, yeah. Ha, nak kena unlock baru boleh beli. Lagi tak unlock tak ada lah beli. Lagi satu dia boleh merayap mana-mana tu yang best. Ah. Macam tapi, ni. Tapi masalah yang salam dia tu, kalau sampai ada ping tinggi macam mana pula tu? Dia takkan kacau sebenarnya. Dia takkan kacau? Dia boleh buat, kalau tak nak main online dia boleh buat private room. Oh, dia buat private room, nice. Still ada AI kat dalam ni. Kereta ada AI. So macam kau boleh lawan dengan player macam sama juga. Kalau ada AI. Ah, ni lah map yang aku menang ni. Yang aku dapat first place, Garage. Kat sini tak ramai orang main, so banyak bot ah. Diorang nak menang cepat, so diorang... Aku lawan dengan orang yang sama selalu cerita.
Let's go. Wow, achievement unlocked. Oh yeah. Go. Ah, more like S. Tak, aku nak pergi spawn camping. Mata dia mudah aku dulu. Oh, damn. Macam biasa, aku satu lawan tiga sekarang ni. Oh, nice. Oh, nice. Yang lain semua dia bot. Kau cakap yang ni dia tak banyak player. Top dive. Ah, dia dah shotgun. Alamak, dia dah shotgun. Dah. Ah, bot. Ah, dang it. 12 dulu dekat 12 sekarang. Ah, sniper. Dia dah sampai tempat sniper. Ah, dang it. Balik. Ah, oh, okay. Oh, aku dah heavy. Siapa masuk kau? Kau dah heavy? Aku dapat pistol yang besar tu. Yang besar berat gila tu. Dah heavy, maksudnya lepas heavy dia akan ke pistol handgun. Apa heavy? Apa heavy? Handgun? Lepas heavy handgun. Lepas handgun bawa pistol. Bawa... Yeah. Lepas handgun baru dia guna pisau. Aku ni game ketiga tapi aku dah hafal lah. Yes. Yang penting aku dah upgrade kepada handgun. One handed handgun. Oh, dang it.
hand-to-hand kan, baru dia bagi ke pisau. Ah, dang it, aku tempat ketiga. Shit. Garage, aku nak garage. Garage best, pasal dia kecil. Oh, kalau kecil dia senang sikit nak, apa tu, close counter dengan apa tu, shotgun ke apa. Kalau map besar, shotgun susah sikit kan. Kau main Call of Duty, confirm lah kau tahu. So yeah. Ni aku akan record lagi satu round, lepas tu kita end kat episode first CSGO aku. Yeah. Yes. Memang aku betul-betul bersyukur lah korang tolong donate kat aku untuk sampai aku beli benda ni. Dan baki duit korang, korang donate kat aku dalam RM25. RM25 ke RM30 macam tu lah. So baki daripada duit tu aku gunakan untuk donatekan kepada akak aku yang kena bangsa banjir masa tu. Akak aku masa tu dia kena banjir. So duit yang aku nak kasih tu dan aku tambah sikit dengan duit aku, aku gunakan untuk kasih kat akak aku lah. So keluarga dia dapat juga beli barang. I've been busted. Oh my god. Tak kena ke? Tak kena ke? Sini. Ah, balai aku jauh-jauh. Tak reti. Oh, shotgun terus. Gila laju. Budak ni dah level shotgun. Keluar. Oh, damn. Agak lah orang ni. Dia kalau cakap orang main dengan cara bot lain. Slow. Kalau main cara lain lah. Tu pasal dia orang suka main, dia masuk team kan, dia cari team yang banyak bot. Dia nak lawan dengan bot. Pasal dia orang cepat menang. Ya, itu yang biasa lah. Oh, damn. Oh, damn. Dia dah sampai level heavy. Banyak kill lah tu. Itulah, dah dekat habis dia. Laju gila shit. Apa salah? Dia dah handgun. Aku pun shotgun. Oh, damn. Death from above. Life kick. Itu pun salah satu game yang aku nak main dengan kau. Nama game ni Dive Kick. Kau pernah tahu ke Dive Kick? Game ni sungguh simple tapi sungguh intense. Tak tahu aku kena tengok lah nanti. Wah, apasal aku tak kena. Bagus, reload. Yep, bagus. Great. Dia tinggal pisau je. Budak tu tinggal pisau je tu.
Dia pisau lambat sikit lah nak dapat dia. I was a sitting duck. Aku tak gerak mana-mana. Yes, reload. Reload, baby. Oh. Hello, aku tempat keempat. Aku tempat keempat. So, thank you guys for watching.